Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, Kok Kalai. Nah, kali ini saya akan mereview hasil sambung sisip jambu biji kristal. Nah, sisipan dari jambu biji kristal ini sendiri belum menempel dengan sempurna, tapi salah satu cabang kecilnya sudah mengeluarkan bunga. Nah, bunganya ini bisa kita lihat sudah kembang. Nah, ini dia tempelannya ini. Nah, kombinasi jambu biji kristal ini sudah berusia 5 minggu. Ini adalah kombinasi jambu biji kristal. Nah, ini adalah jambu biji kristal. Sedangkan batang utamanya ini adalah jambu biji merah. Nah, kita mengkombinasi dengan cara menyayat kedua bagiannya, kemudian ditempelkan. Kemudian saya ikat menggunakan tali karung. Nah, tempelan bagian sayatan yang panjang ini sudah berusia 5 minggu. Nah, sedangkan sayatan pada bagian bawah ini usianya ini baru 2 minggu. Sedangkan media tanamnya masih menempel, mungkin ini akan saya potong setelah 2 minggu lagi. Saya akan menunggu tempelan di sini benar-benar sempurna. Nah, tempelan bagian atas ini yang sedang berbunga ini adalah jenis jambu biji kristal. Sedangkan untuk penompangnya atau batang utamanya ini adalah jenis jambu biji merah. Saya juga tidak tahu jenis jambu biji merah apa, tapi ukurannya sangat besar dan bijinya juga sedikit. Nah, sekianlah review singkat saya tentang kombinasi atau tempelan jambu biji kristal. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, like, share, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.